Biduk ini adalah basis integrasi data umat keuskupan. Jadi itu kepanjangan daripada Biduk. Jadi Biduk ini sendiri adalah program website, itu program website yang mencakup. Jadi gini, seluruh data umat di Keuskupan Agung Jakarta itu kita ada datanya, kita masukin di dalam Biduk. Jadi semua paroki-paroki yang ada di Keuskupan Agung Jakarta itu datanya sudah ada dalam Biduk. Dan ini bagus karena selama ini sebelumnya itu kita masing-masing paroki itu mempunyai data umatnya masing-masing. Contoh di paroki kita Kemakmuran itu waktu itu kebetulan ada program yang kebetulan saya sendiri yang membuat program data umatnya. Jadi dipakai oleh paroki kita. Nah, entar paroki yang lain lagi mereka juga ada programmer lagi yang lain, atau bahkan juga ada yang pakai Excel, mereka juga bikin data mereka masing-masing. Nah, setahun sekali itu dari keuskupan itu kan akan minta data umat nih, data umat seluruh Keuskupan Agung Jakarta. Nah, itu sekretarisnya dari masing-masing paroki itu akan mengumpulkan. Dan ini susah ini pada saat pengumpulan itu, karena masing-masing punya program yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya Biduk ini semua data umat di Keuskupan Agung Jakarta itu jadi satu. Jadi ada website, kita bisa akses, kita bisa update data umat dari lingkungan kita atau paroki kita masing-masing.